muda saya dua-duanya, Ibu Marniati, Ibu Profesor Marniati dan Bapak Jedi, dan seterusnya Cik Wahab yang mempunyai kapal terbang yang Sri, dan untuk kita Pak Sri Wijaya, dan seterusnya Dr. Mutia, PM Saha, Cik Ismail, dan pengarah internasional Cik Anwar, ya, Dr. Anwar, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ini, ya, kita amat bersyukurlah. Walaupun dalam masa yang singkat, pihak Indonesia di bawah pentadbiran Naib Chancellor-nya yang proaktif, itu bagi tepukan yang berlaku. Terima kasih sebenarnya, ya, kepada dosen-dosen pencerah-pencerah di Indonesia. Kita tak ada masa nak relax. Inilah contoh sebenarnya. Ibu tak sampai lagi umur 35 lagi, ya, bapak lebih satu lah, setahun dua, ya, tetapi sudah menjadi leader sebuah universiti yang hebat. Ya, cik, kita bagi tepukan yang very dynamic, very dynamic, berwawasan dan berimpak tinggi. Dan bukan itu saja, bukan hanya universiti, hospital, restoran. Kalau sana besok kita akan makan ikan apa, ayam tangkap, ya, ayam tangkap. Jadi kalau kita makan ayam tangkap, maknanya seluruh ayam tu kita makan. Itu kehebatan, ya, duduk di di Aceh tersebut. Jadi ibu dan bapa ni suami isteri, dan bapa Daddy ni nampak je begitu, ya, dia arkitek. Dia yang membina design, ya, kampus tersebut. Dan beliau, kita doakanlah, sebab masa tsunami mak dan ayahnya meninggal dunia sebab tsunami, ya. Jadi nantilah, ya, kita pergi ke sana, bapak Didi boleh ceritakan bagaimana tsunami, ya, mak dan ayah melalui tsunami itu menghadapi orang kata kesan begitu besar sekali. Tapi pada waktu itu dia sudah bertunang, dia dua orang ini, ya, ada sudah, kan, ada bertunang, saya tahu lah tu, ya, tapi semangat itu. Dan saya tengok kedua-dua pasangan ni memang hebat. Kalau ibu dan bapa boleh buat, kenapa kita tak boleh buat, ya? Saya rasa kita tak ada masa sebenarnya. Umur saya pun dah 62 tahun. Saya rasa saya nak hidup sampai 150 tahun lagi. Sebab rasa banyak benda yang kita tinggalkan yang boleh kita kata bangunkan universiti ini. Tak ada masa relax. Itu sebab di Indonesia ni kita cuba transform ataupun kita saya mengetuk pintu. Ya, bukan hanya nak mengetuk pintu, nak mengetuk hati tu. Sebab hati ni menerima pembaharuan, menerima satu kejutan. Kalau, ya, sebab saya sebenarnya pengalaman yang diberikan pada saya ni bukan saya. Ini anugerah Allah SWT. Apa yang ibu cakap bukan saya sebenarnya. Saya rasa saya ni tak ada apa-apa sebenarnya. Kalau dia tak bagi roh, tak bagi nyawa, saya tak boleh jadi begini. Tapi dalam jiwa saya tu adalah kita kena banyak membantu, banyak menolong, banyak buat CSR. Nah, inilah konsepnya. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk, tetapi dengan kelasan. Jadi hubungan yang kita buat dengan ibu ni memang begitu terlalu intim lah, ya, saya sebagai bapa kepada kedua-duanya. Sebagai bapa Lady tanya tadi, Datuk dah lama tak pergi ke sana dah. Dan saya diraikan di UI ni lebih daripada di Malaysia, ya. Kalau tengok video nanti, tengok dalam YouTube tu, ya, ya Allah, tangku duduk sebelah, duduk tepuk begitu, kan. Sebab begitu,
dia punya layanan itu, dia punya personal touch tu punya hebat lah. InsyaAllah ya, kita akan ke sana. Dan Bapa Wahab ini usahawan yang besar, dan dia berjanji untuk bangunkan lagi satu hospital swasta di bawah sama dengan UNIZA di Besut. Kita bagi tepukan yang terbaik. Jadi kita mula dengan 60 katil. Dan ini kempen dulu. Dan Bapak Wahab ini juga akan membawa KPJ ya, ke Aceh. Dan tadi sempat bertemu dengan apa ni TH Travel untuk membawa apa ni IKAPI ya, iaitu Ikatan apa wanita pengadilan ibu yang menjadi presidennya, untuk bawa ke umrah dan juga haji, kerana di sini lebih murah daripada di Indonesia. Jadi semua ini networking yang dibuat oleh Bapa Wahab kita ni sebagai seorang lawyer. Ini lawyer ni sebenarnya. Dia ada kedai je, dia berbagai lagi. Kalau pergi dekat Kedah tu, ya lebih daripada berapa ribu ekar? 1,000 ekar kelapa sawit dia punya. Jadi kita akan tanam semula dan sebagainya. Jadi punya hebatlah. Dan akan membangunkan lagi hospital dari sebelah apa ni airport Alustar. Ya, dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi Datuk ya, saya haraplah bahawa saya tak suka kalau MOU terlalu banyak. Ada satu universiti, dia pergi ke Palembang, pergi ke Aceh, dia kumpulkan sampai 30-40 sign. Satu pun tak jadi. Saya lebih kepada personal touch. Ya, hubungan silaturahim lebih berkekalan. Ya, ini sibuk nak sign je tinggal. Kita tak mau macam tu. Jadi budaya bagi UNIZA kita akan betulkan supaya ada impaknya. Kita nak tengok impaknya. Balik daripada mana-mana mesti buat report. Jangan melawat habis satu dunia balik tak ada report. Kena ada report dengan bergambar apa semua, supaya sebab kita guna duit rakyat ya. Kita kena tunjukkan walaupun dia grant jangka pendek ke jangka panjang, tetapi itu duit rakyat. Jadi ya, kita pergi itu memberi impak dan tahu pergerakan kita dengan KPI dia, key performance indicator-nya dan sebagainya. Jadi ibu seperti mana dia kata tadi, lonjakan ya. Dan dia kata, bapa kemudian tolonglah publish paper dalam Scopus. Daripada 4,000 tak ada number daripada 4,000 universiti APTS di Indonesia, alhamdulillah sekarang telah menghasilkan lebih daripada 70 Scopus dalam masa 2 tahun. Kita bagi tepukan yang dulu. Jadi ibu ni tak pernah diam, buat conference, buat macam-macam. Saya cakap je dia buat. Dan di bawah AUPF, ASEAN University President Forum, UNIMAP jadi host hari itu. Ibu datang, dan sekarang ibu lebih aktif daripada UNIMAP ya. Semua tempat dia pergi. Dan kita berjumpa dengan 80 rektor seluruh Asia ni. Dan saya minta pada Dato' Zubaidi akan juga join AUPF ni bersama dengan apa OUI ni. Dan insyaAllah kita akan kembangkan networking kita dengan bantuan Profesor Anwar dia, international kita itu, untuk kita kembangkan. Jadi MOU pada hari ini bukan hanya dengan PKW, iaitu Pusat Kesenian dan Warisan, tetapi sebenarnya kita pak di bawah PKW ini supaya dia dapat mengembangkan kepada bidang-bidang komputer, bidang dalam bidang kesihatan, perubatan yang ada kena-mengena, dan juga ICT dan sebagainya. Jadi yang penting kita laksanakan berimpak, dan insyaAllah saya percaya pertukaran pelajar dan sebagainya seperti ASEAN Summer Program yang telah kita lakukan dapat dilaksanakan. Dan saya yakin bahawa hubungan ini akan berkekalan. Dan ibu pun kata tadi, wow, seronok datang ke Terengganu. Di UNIMAP memang ada seronok sangat. Di sini dia lebih seronok lagi. Jadi kita akan bawa
satu apa Sriwijaya flight daripada Terengganu terus ke Aceh, ya, beratus 120 orang untuk kita buat retreat di sana, dan kita akan pergi pulau apa dipanggil tu? Sabah. Pulau Sabah. Ya, cantik tempatnya, kita makan di atas bukit, ya, memang seronok, ya, tempat kita relax dan sebagainya.